bakal bahaya banget untuk di tongkrong nih. Thousand Ponder bakal jauh ketinggalan nih kalau udah di Falstar pun sama dia nih. Parah banget, ini bahaya banget. Dan lihat udah mulai nge-zoning out posisi dari arah Lord untuk ngambil satu Little Wonder untuk mengamankan diri biar ada ini juga ya, Regan ya. Ketika di fight dan langsung ada Clover di sana. Clover terlalu seorang diri dan datang satu membantu. Mau di arah belakang, nggak terkena one shot. Tapi ternyata Taman Sport dikeluarkan. Lihat Danny Boy dan Miracle Boy. Tidak kuat berada di tempat orang Clover. Dan Monster Kill, Double Kill. Didapatkan oleh seorang Mantro. Masih mau lebih triple kill. Apakah akan menjadi triple kill? Atau maniak kali ini. Iya, benar banget di sini Mantro mendadak langsung muncul dan berhasil mendapatkan 3 kill sekali berkuat. Bapak Lord terhormat udah datang lagi. Iya, benar banget. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn kali ini. 40 lihat 3 terbest standby untuk berada di arah top lane. TV Force sudah berada di dalam rumput dan Chris bakal coba masuk ke arah sana. Damage sudah lumayan besar. Rexy masih berada di garis depan. Lihat di arah belakang. Sepertinya dari tim Big Turn apa juga menunggu momentum siapa bakal coba ditarik kali ini Laraji coba diambil langsung ada pembelak ke arah belakang tapi Laraji bakal coba untuk mengusahanya Blackbow Tank karena Blackbow Tank seperti kali ini lihat langsung hilang satu Luminer gak bisa menahan cukup banyak dan Simon Red Rocky Ball Triple Kill Mandiak masuk Rocky Ball Mandiak Rocky Ball Mandiak Brad kali ini lihat di arah top lane keluar biasa apakah ini akan menjadi poin pertama untuk tim Big Turn. Inner target di arah atas untuk Gen Zero dan di arah bawah untuk Ivan masih ada satu kata pun juga mencoba untuk diamankan dia fokus mereka berdua dan bahkan masih ada Paul juga mencoba untuk mendefend tapi dia di arah atasnya juga immortality-nya pecah dan mencoba untuk langsung dipus apakah ini akan menjadi base race mencoba untuk langsung diamankan dia DPC terlalu besar dan bahkan langsung disolider gitu aja lihat terbuka bebas inilah dia apakah mereka bisa di bawah tadi 10 dan langsung dikontrol tapi lihat kick kita sedikit lagi 1-9-1 dan bahkan mencoba untuk maju lagi tidak bisa mati dari defense tidak menjadi game tercepat untuk Gifem nyaris saja sudah dilakukan recall dan wipe out diamankan oleh tim Genflix Aeromon. Kena ya, prank lu pada kena prank. Nah, di prank lu kan. Maju-maju sih. Oh, udah kelar nih. Enak lagi dong. Oh, lagi dong. Tapi dari sini lapisan itu dua Outtake wow. Juga mengarah ke seorang Esport kalian. Crossbow Outtake dari seorang Watt. Dan bahkan itu bahkan tiga. Menuju satu lagi. Ada double kill. Watt-nya damage-nya terlalu besar. Triple kill. Dan ini akan menjadi comeback untuk Genflix Aeromon. Oh my god, game 3 is real bro. Untuk atribut dari Lordnya akan penuh. Tapi lihat Scarlet Phantom sudah diamankan. Oleh seorang Smith untuk mendapatkan satu tambahan attack speed dan juga critical pastinya. Oh, mencoba untuk maju lagi di zoning out juga. Ada R7, ada LJ juga, ada anti-mage mulai masuk, ada Drian. Tinggal dua bar lagi tapi lihat di lawan anti-mage ya. Lompat lagi tapi lihat Lemonnya langsung mengeluarkan gas assault. Tapi Psycho langsung menangkan dalam strike. Dan Lemonnya langsung di cover baik banget. Bahkan ada Tempo Tablet juga lihat damage-nya terlalu besar. Dan bahkan bunuh kacanya langsung di sudan. Double kill oleh seorang Smith. Oh my god, mereka fokus tidak mengajar seorang ceweknya. Mencoba untuk mendapatkan lock dia terakhir kali ini di menit 17.40 detik. LJ-nya tapi dia mencuri babi biru dari tim One Esports dan menuju ke arah Lord juga. Ada teritori yang dikeluarkan tapi terkena start. Sedikit lagi. Oh my god. Satu hit langsung sisa segitu loh tadi. Wow, flame shot-nya di jarak yang cukup jauh. 600 magical damage diberikan tadi. Dan mencoba untuk direbut kali ini. Ada 3 hero dari tim RRQ di sana. Ada Molina Squad juga tapi lihat damage-nya. Bantu wasitnya slot. Oh my god, apa bantu tim RRQ dan kita lihat. Oh my god. Cuma bahkan 3 hero juga sila tapi dia triple kill dari seorang ceweknya. Dan langsung mendapatkan Lord yang terhormat. Oh, udah mulai sakit kali ini. Dan si Lemon mundur, dia udah tahu damage dari Lemon tuh udah pahit banget. Well done.
harus dikeluarin semuanya cuma buat mengganggu satu sama lain dan menjadi pengalihan itu saja. Arahius fokus terhadap Lord yang akan mereka amankan. Damage-nya lama juga ya. Terima kasih banget. Bang sulit banget memetik counter sampingnya karena benar-benar di tangan banget Lemon ya kali ini. Bang coba diincar tapi kita lihat close bomb tank-nya belum keluar. Oh my god, si Wewe bakal menjadi target dari seorang Lemon kali ini. Tapi Lemon-nya bakal terpick up juga. Bakal coba dibuka tapi kali ini RRQ bakal mundur kah atau bakal melanjutkan kali ini karena Brunch-nya masih punya posisi yang cukup baik. Triple kill. Oh my god, apakah ada mania kali ini dari seorang Brunch? Oke, okay, bakal pecah. Gak akan ada mania. Wow. Pasti bisa mengumpulkan selong yang takedown. Tersisa seorang pin seorang. LJ-nya menjadi Molina juga mencoba untuk tayang revenge lagi. Tapi mungkin di cancel, tidak mau terburu-buru tapi kehilangan dua. Dan bahkan dia tuh ngejer banget kucing-kucing lucunya jadi rangkum sekarang pinnya. Dan bahkan turretnya juga harus hilang semua. Oh dan Molina terbun. Dan pada saja dikeluarkan juga tayang revenge. Dan Molina bertahan. Tapi sekarang ceweknya hilang. Ceweknya tumpah. Dan bahkan tayang revenge dari seorang LJ. Mendapatkan tiga. Dan bahkan Lemon yang langsung maju. Mendapatkan satu lagi. Mencoba untuk bertahan. Scene yang menjelaskan defense mau ke badan. Defense dan wipeout. Gaming 21.000 tapi anti-base langsung terkena crossbow tank. Kali ini masih bisa mundur dan masih terlalu tanky. Lihat empat lainnya langsung ke arah ini Winter dan tim Gatling's Aero Wolf. Bener banget dan anti-base disini gak mengizinkan mereka pulang. Tadi mereka ingin recall tapi gak bisa. Sementara pada akhirnya buying time-nya harus dikorbankan dan satu kepulangan dari seorang anti-mage. Tapi ini fitur turret harus jadi korban juga. Ini Clay-nya bakal coba di-take down tapi masih ada Tanger di double kill. Lucky Moon triple kill dan apakah ini menjadi Maniaka? Maniak! Oh my god, cewek! Satu nama perdana tapi masih mencoba memaksa. Tapi bakal coba dipaksa ada seorang buat di sini cewek. Dan mau take dan shut down. Cewek terlalu nafsu, terlalu birahi dari seorang cewek. Dan burungnya tersodok kali dilihat Rian. Harus tumpang juga. End game aja, masih sabar terlebih dahulu. Oke, anti-mage bakal berada di garis depan. Bakal coba nyalain radionya kali ini anti-mage. Tapi Fredo udah mulai bonyok, ditarik. Ditarik dan dimakan lagi. Masih bisa survive. Oh my god. Flank shoot, Detonata secara bersamaan menubangkan Fredo. Gak ada tanker berbadan besar untuk tim Gameflix Iron Wolf. Kali ini mereka harus menahan 5 orang versus wow. 4 kali ini. First time menarik Jekyll, namun kali ini kita lihat simpanannya. Tapi seorang Ranger, time journey langsung aja di pop up. Tersisa 3 orang lagi. Bisakah mereka untuk mempertahankan? Oh my god. Orang dia dan satu ultimate. Awas, double kill. Triple kill. Kali ini. Triple kill. Kembalikan kalian. Dan ternyata media. Oh my god. Super Supriyadi. Super awas. Tributnya tapi lihat LJ-nya langsung dipaksakan untuk mundur, flicker dia sendirian. Oh my god, ini akan berbahaya. Kalau dia terkena stun, kalau dia jadi kucing-kucing lucu. Dan bahkan lihat 4 orang mencoba untuk langsung dikeluarkan dari reach-nya. Tapi anti-match-nya juga diincar, masih ada immortality. Lihat kehilangan satu orang. RRQ ini bahaya, 17-20 dan bahkan kita lihat mereka masih full 5 orang. Ditambah lagi mininya sudah mulai mutiara bawah. RRQ apa yang akan kamu lakukan? Recall dilakukan oleh R7. Mereka harus ke-defend dulu dan mungkin akan melepaskan Lord-nya untuk tim Onyx Esports. Iya, tapi ini akan menjadi PR mereka yang sangat berat lagi. Karena 3 indikator mereka udah nggak ada lagi. Satu poin pun juga langsung diamankan oleh seorang Esmeralda sementara kita lihat. This is the moment of truth, man. Siapa yang akan mendapatkan Lord-nya? Mungkin akan Polisar mau digunakan. Masih mencoba untuk maju lagi dan Polisar pun! Didapatkan oleh sang Rabbit, didapatkan oleh Pangeran Cukup. Dan bahkan kita lihat damage-nya dari seorang Lemon. Flicker ke arah depan tapi dia juga harus tumbang. Dan bahkan ceweknya yang mendapatkan seorang Lemon. Oh my god, Pangeran Cukup dari seorang Pin. Jadi hal yang sangat-sangat menakutkan dari tadi damage yang selalu memberikan sebuah kejutan ataupun sebuah kesengsaraan. Iya, tapi anti-mage lihat lewat-lewat karena turret, buset, setebal apa dia. Apakah ini akan menjadi poin untuk tim Onyx Esports? Satu kali gebok setengah darah Rinasminya. Anti-mage mengganggu dari sisi atas. Sedangkan itu tim Onyx Esports menunggu minion di arah mid dan juga Bapak Lord yang terhormat di arah top turret kali ini. Iya, benar banget. Sementara tim yang masih sendirian aja cukup tanky. Dia nggak butuh bantuan siapapun. 5 hero dari Gaming Arrow harus bertahan mati-matian saat ini. Kali ini kita lihat di mana tim Onyx bakal coba dapetin 3 inhibitor. Bakal coba obok lagi dari tim Gaming Arrow. Apakah ini akan menjadi momen untuk tim Onyx Esports? Lihat damage-nya besar banget di sana. Bakal coba diambil Legend. Masih ada orang berlian tadi tarik.
Satu drama Zero One Cup Legendary didapatkan. Kayaknya gak bakal bisa ditahan lagi. Double kill. Minion sudah masuk. Triple kill. Looking for Minion. Gak bakal ada Savage kali ini. Dan lihat dipaksa Minion. Dan Savage dikasih watch-nya, lihat. Watch-nya dan Savage. Untuk Savage. Wow. Savage kali ini. Jadi membuat Vegeta benar-benar ke-distract gitu. Surprise! Sudah bertemu satu sama lain, Vin memilih untuk mundur saja. Pasifnya masih aktif tentunya. Vin, cukup sekarat. Ya, dan Seven juga sakit banget. Semua damage dari Brands. Coba masuk kali ini, tapi Brands udah gak punya flicker. Bang langsung dimajinkan sama LG kali ini. Belum ternyata. Immortality dari seorang R7 bakal mencet. Tapi Sin terpick off begitu saja. Satu sudah mulai hilang dari RRQ. R7 akan menjalan di tambang berikutnya. Tapi Lemon, oh my god, sakit banget damage dari teman-teman Vegeta. Dipakai hidup. Berdua. Ini, tapi kita lihat bakal coba mundur karena LG di arah bawah dan juga middle. Bakal coba untuk memotong jalannya Minion yang masukkan dari masa. Dikeluarkan tapi kita lihat Lemon masih mau lebih ternyata. Bakal coba dicicil lagi ini. Masih mau lebih di YY bakal di-tank off. Dan bakal di-jetong. Bakal mengarahkan seorang takut. Draconnya udah gak bisa ngapa-ngapain. Oh my god, ini bakal sulit banget buat Vegetron. Tiga lawan dua. Defense kali ini. Minion sudah masuk. Dan bakal langsung menuju target. Dan itu dia. Game kedua berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Seorang tamu tadi benar-benar tadi klik langsung aja Tyrant Rester. Dan luar biasa sekali. Dan ternyata Psycho kali ini mencoba untuk mendekati red buffnya. Ternyata banyak. Oh, diambil sama Lemon. Federalized Strike. Masih ada Order of Brilliance juga. Wow. Masih di cover oleh R7. Dia ceweknya langsung dapat Zomblade. Devian Swarm, dia juga mencoba untuk mengincar seorang Lemon, tapi tidak sampai. Masih bisa untuk di-cover. Lihat permainan dari kedua tim. Memberikan permainan yang sama-sama indah. R7 mencoba untuk balik lagi. Diajar balik lagi. Mau kemana? Onika dipukul mundur lagi. Evian Arena, mana suaranya? Wow, Onik ngejar. Barusan tahu-tahu Onik dibalikin. Gila, apa yang terjadi, bos? Dan bahkan kedua tim belum ada yang tumbang. Masih semuanya hidup. Dan Lord yang pertama tampaknya akan dikontes oleh Dimana Ryoshi. Mulai masuk juga Drian. Lihat damage-nya yang diberikan. Dan masih cukup tebal juga. R7 yang masih menjadi lini depannya. Masih cukup berani juga. Ada cewek juga mulai datang. Tapi lihat Lord-nya gak jadi. Hanya sedikit bait saja dilakukan oleh seorang Sid. Iya, cewek masih aja melihat. Masih melirik gimana ke arah musuh yang berada. Namun belum ada pergerakan dari tim kedua ini. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi ternyata mendapatkan empat. Dan bahkan di base dikeluarkan juga. Dan bahkan dapatnya diamankan oleh seorang cewek. Tapi dia tersisa satu orang. Hanya Razi saja. Oh my god, RRQ. Raja dari segala raja. Dan dia membuktikan lagi dan lagi. LG. LG, empat orang.